Eh, Dav. Penggiki, halo. Dava. Kabar baik, halo Penggiki. Halo. Halo Mas, salam kenal dari Magetan, halo. Ya Kak? Pagi ya, pagi. Gocap kawan. Anjing. Sorry. Smoking area. Kayak gitu, Tin. Pakai masker dulu ah. Jadi kangen JJR. Halo Kak Fans Jago Junior. Halo. Selamat pagi semuanya yang sedang menonton. Saya Teguh Rizky. Hari ini terbang kembali ke Jakarta untuk memulai kehidupan di Jakarta lagi, yaitu berskripsi-skripsi setelah beberapa hari syuting di Jogja. Warning gocap, anjing. Cengannya jadi gitu. Warning gocap. Karena beberapa hari kemarin syuting di Jogja, hari ini kembali ke Jakarta. Kemarin udah swab, hasilnya negatif, alhamdulillah. Udah swab, hasilnya negatif. Nanti tanggal 29 gue balik lagi ke Jogja untuk syuting lagi, untuk kerja lagi. Jadi sebenernya gini, gue pengen, ada yang pengen gue tanyain. Apa yang lagi rame di TikTok belakangan ini, yang lagi FYP atau yang lagi trending tuh apa maksudnya? Bandara Jakarta, bandara mana Kak? Bandara YIA ya? Bandara yang baru gitu. Zulumat Cilik. Kuliah di mana? Kuliah di Binus. Syuting apa Bang Kiki? Syuting film yang berjudul Lost Man Bubroto. Nanti tayangnya belum tahu kapan. Kak, aku di sebelah kakak, jangan bohong. Ganteng doang jemput cewek dipanggang. Halo kembaran si petarung. Kuliah di mana, Kak? Di Binus. Gak paham, gak main TikTok. Ya, aku gak main TikTok. Perkenalan, Bang. Semangat skripsi, Bang. Terima kasih. Yang menariknya, kalau gue boleh cerita sedikit, skripsi gue mengambil judul atau tema tentang MLI sih, pengennya. Kalau ternyata dibolehkan dan diizinkan, gue bakal ngambil itu. Ya, gue balik, lo baru berangkat aja. Di mana Bang? Ini di Bandara YIA. Bagus, bagus katanya. Bagus apa? Ya. Ini gue baru balik ke Jakarta maksudnya. Bang, jurusan apa? Gue ngambil jurusan International Marketing di Binus. Yang mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol boleh, sapa-sapa boleh. Punya FYP tentang Lesti memutuskan untuk pakai behel. Jurusan International Marketing gue. Gak ada sinyal. Ya kamu yang gak ada sinyal, aku di sini ada sinyal. Ini aku pakai ada apa? Pakai WiFi-nya di sini. Rada ribet sinyalnya Jogja. Bang, kapan reuni berempat? Gak tahu. Rencananya sih udah ada, cuman realisasinya kapan gue belum tahu juga. Kakak jadi mesin tadi kan? Abang kalau ke Jogja lagi aku mau ketemu ya. Gak jadi mesin. Gue di Jogja. Pesan apa? Gue di Jogja tanggal 29. Tanggal 29 balik lagi ke Jogja. Halau. Gitu. Live bareng kali ya, coba ya. Siapa nih yang bisa diajak live bareng nih? Dustin mana Dustin? Kawan, ayo kita live kawan. Hey. Kawan. Masih belum ngapa-ngapain nih. Apa? Kenapa Din? Masih klimis. Hah? Kawan. Masih klimis. Masih grimis. Kawan. Gocap kawan. Gocap ada gua. Gocap kali 4 200. Gue
Tin, gue tuh nggak masalah, gue nggak masalah kalau harus bayar gocap, tapi gue nggak terima kalau tiba-tiba ditodong dong. Nah, kain gue kaget, dia harga cat promo, tapi bayar di kasir tidak harus, mungkin terjebak juga kini. Nah ini gue nggak ada kabar sama sekali dari gue masuk pertama kali, nggak ada kabar. Jadi kan gue nggak tahu. Enggak, itu biasanya takut kejutan akhir tahun. Apa? Kejutan akhir tahun. Oh iya. Gelang kawan. Gelang. Dustin punya gelang dari gue. Khusus untuk Dustin. Tambahan ini gue makin bang. Apa? Makanya ini seimbang gue. Gelang kokoh ya? Nih, lihat ada siapa di belakang. Batuk dong, please. Batuk. Dustin sehat, Dustin. Gak apa-apa. Lu mirip Ardito katanya ya di sini. Aduh. Dota TP. Itu mirip Ardito tuh. Great orinya dia. Great ori. Great ori. Kalau nih di katanya lu sahabat gua. Nah. Tapi kalau mirip kiblatnya ke sana. Oh. Gimana coba lagunya Ardito gimana nyanyinya? Ya. Kau udah di tester waktu itu bang, gue mau bikin lagu itu aja. Expected every day, and I remember gonna be in a place to people. Give something, ding ding ding. Nah udah. Iya. Iya. Ini pada nanya anak-anak. Kalau misalnya di sana itu enggak nyoba ngetes wisata yang dari pohon, dari pasangan pohon tar, pasangan jenis yang lep. Kenapa sayang? Kenapa Dustin? Nih, lu enggak ngetes wisata yang pohon kembar terus lewatin tetap bisa. Udah kemarin gua ngelewatin itu. Bisa. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Benar. Itu sejak karena lu pakai tempat. Gue juga enggak tahu. Kayak gue pas cobain begitu gue jalan masuk. Itu ya kan pohonnya gini jalannya ketemu. Nah, berarti lu kena pohonnya apa tuh masuk kan iya gua masuk tuh ke ini kan gedung gereja enggak. Nanti gue nyampe Jakarta kita ketemu ya. Gue ini sekarang lagi di bandara. Hari ini gue ntar ke Sunda juga. Kemana lu? Ke kantor lah. Ya udah, hati ya. Nanti kita ketemu ya. Ya, yaudah kawan. Udah kawan. Yuk. Itu dia kawanku berbicara, Dustin Tiffany, my best friend. Kita coba ajak live lagi ya. Siapa nih? Yuk live bareng. Delay dari jam berapa? Kapan pulang? Lah ini gue mau pulang. Superstar dong, iya coklat. Dustin tuh kalau ke Emily selalu bawa coklat superstar. Allahu Akbar, aku siaran langsung sampai apa kiri?
Iya, Ci. Kiki sini, Ar. Kesurupan. Kak, aduh, tetap salam buat Iqbal, pokoknya tetap salam buat Iqbal ya. Hai. Ya Allah. Ya. Disalamin ya. Ya Allah. Gak kedengeran dasar Amita. Pada di masjid. Oke, siapa lagi yang mau titip salam buat Iqbal? Anjing. Yo, pada di masjid, orang mau sholat, ngaji. Panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan IB6696 tujuan Palangkaraya. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara. Hai. Nomor 1 B. Halo. Halo. Mau nitip salam juga? Mau nitip salam juga? Salam buat Bang Kim. Salam buat siapa? Apa? Buat Bang Kiki. Lah, itu tadi pada salamnya bukan buat gua. Kenapa gua? Aku ngikutin abang dari zaman lima elang. Thank you.